الخامسة عشر معكم نعم نعم Nah, okay lah. Lepas cuma ada. Ya, nah, tak apa. Qala al-mu'allif ar-rabi'a asyara mulawwiyan qada'a. Jika dilantik jadi lawliyal qada'u, hai lawliya, jika dilantik akan dia akan kusah al qada'a, akan jadi qadhi. Summa bana nyata lah ya kusah tadi rajulan, seorang laki-laki. Lan yanfuz hukmuhu, nasaya tidak luluh hukumnya khunsah. Al-waki'i al-wa, hukuman al-waki'u yang berlaku, yang jatuh. Fi halil iskali, pada ketika pada keadaan iskal. Iskal kesamaran lah di antara laki-laki betina. Alal mazhabi la yanfusni alal mazhabi wakilah, dan dikatakan katakan fihi fihi padanya pada kata lam yanfus hukmuhu alwaki' ni, wajhani ada dua wajah, ada dua wajah. Wahal yahtaju ila tauliyatin jadidatin, adakah berhajatlah ia, adakah berhajatlah ia kusani ila tauliyatin jadidah, kepada tauliyah yang baru. Itu ada kilah pula sini. Qala al-Asnawi, kata Asnawi, al-qiyasu na'am, hakiyahnya na'am, iyalah, maknanya berhajat pada tauliyah baru lah. Waqad jazama ar-rafi'u, maka telah menjazal ahli rafi'i ini, bi anna al-imama, berbahasanya seorang imam kerajaan, lawalla qada'a, jika melantiklah ia imam al-qada'a, akan qadhi man, akan mereka, lam yu'rafu, yang tidak diketahui akan dia, lam yu'rafu halu, yang tidak diketahui akan kelakuannya, kelakuan mani lagu mana hanya, lam tasihwa wilayatuh, nasaya tidak sah pelantikannya, pelantikannya nyaimah tak sah. Ya kena, ya kena dulu, ya ma'ruh dulu, ya kena lantik kalau dia pun sekaranglah ni kat kelulusan lah, kelulusan sekarang ni dah kelulusan tinggi, kat ilmu banyak lah, selayak lah jadi qadhi. Wa in bana, kata sekali pun nyata lah ia, ia mana ahlan ahli, tapi tak tahu lah ke mana lagi, tak boleh kena, kena yu'raf dulu, walaupun ia tu layak, tapi kena yu'raf dulu, nak tahu dulu lah, kata imam Rafi'i. Al-khamis asyara law lam yuhkam binqidha'i tuhrih, jikalau tidak dihukumkan dengan terbatas sucinya khunsah, bilamsing, dengan sebab menyentuh, jika tidak dihukum dengan batas apa ni sucinya khunsah, bilamsing dengan setuh, au ilajin ataupun ilaj, ilaj ni baik lah, memasukkan ilaj,
au ghairihima, atas lain daripada keduanya, lamsin au i'lah. Jikalau tidak dihukum kata batal, fasallah, kamu semayalah ia kunsah. Maya kunsah. Summa bana, kamu nyatalah ia kunsah ni, khilafuhu, menyalahinya. Menyalahinya. Menyalahi apa yang dihukum tadi, kata tak terbatal. Tak terbatal. Di atas mata kunsa tadi sucinya dengan sebab seterusnya dengan ilat ni, maka summa bana khilafu, kerana kemudian nyatalah menyalahinya. Menyalahinya, menyalahinya, menyalahi kunsa tadi lah. Tapi wujubil qadha, nasabik pada wajib qadha, tariqani, dah dua jalan. Ahaduhuma, salah satu bahan tariqai, anna kunsah, kunsah ni alal qawun, berlaku di atas dua pendapat, dua perkataan, timan pada mereka, tayakkanal khata'ah, ya yakinlah, ya yaman al khata'ah, ketersalah, fil kiblah, pada kiblah, pada kiblah. Wal asahu al qad'u bil i'adati, kau yang asah, mereka yakin, yakin, dia yakin ini akan khotak, tersalah pada kiblah. Wal asahu al qad'u bil i'adah, memutuskan dengan mula-mula semaya i'adah, i'adah semaya lah. Kama lau, kama seperti bagai, seperti masalah, laubana, jika nyata lah ia, ia mani muhdisan muhdis, kena mulai semula lah. Baik. Walfarku anna amral kiblati mabniyun ala takfifi bidalili tarkiha fi nafilatis safar bikhilafi taharah. Walfarku, mula perbezaan di antara mengada kiblah dengan taharah ni, annal amra kiblah, sesungguhnya perintah mengada kiblah ni, mabniyun ala takfif, dibinakan di atas takfif meringih, bidalil tarka, dengan dalil kata tinggalnya tinggal kiblah, fi nafilatis safar, pada semaya sunat musafir. Itu katanya. Bikilafi taharah, wasalahan taharah. Taharah nak semayah ke mana-mana pun kena ada ismayah. Musafir ke tak musafir pun kena ada ismayah. Far'un, far'un, la yajuzu liqtida'ul khunsah bimisli, tidak harus mengikut khunsah bimisli dan sepamu khunsah. Bawah, lihtimali, tidak harus mengikut kunsan bimislihi dengan seumpamanya kunsan. Bawah, lihtimali qawnil iman, kerana ihtimal keadaan iman di imra'atan, wa'mal ma'mumum ra'mal ma'mumi rajulah, dan ihtimal juga kan bahawa semakmum ini laki-laki, sebabnya kunsan, laki-laki ke puan. Ihtimal dia kena ke iman ikhtina, kena ke makmum yata, tak boleh. Wa naziruhu, maka bandingannya, sebandingnya, bandingnya sebanding far'un ni lah. Lawi jata ma'a arba'una minal khana, minal khana sah. Jikalau beribu 40 orang daripada kunsah-kunsah, di qaryatin, pada satu kapung, lan tasihha iqamatuhumul jum'ata, tidak sah mendiri mereka itu arba'un tadi lah. Jum'ata akan jum'ah, tak sah. Zakarahu, menyebut akannya, akan hazal hukum ini lah. Hazal hukumannya abul futuh. Oleh abul futuh. Walau kana lahu,
Walau dan jikalau adalah baginya bagi Malik 40 minal ghanami daripada kambing. Dia ada 40 kambing. Khanasa. Khanasa. Khunsa. Qala al-Asnawi, kata Ibn Asnawi, fal muttajahu annahu la yajziyahu wahidun minha. Fal muttajah, maka yang ada jalan annahu, bahasanya ala masyana, la yajzihu, tidak memadai akan dia akan Malik, wahidun, satu minha, daripadanya ghanam. Bapa? Lijawazi ay yakunal mukharaju, kerana harus bahawa adalah al mukharaju, yang dikeluarkan zakat. Bila saya keluar zakat ni, zakaran jatah wal baki, dan yang tinggal lagi, hak tinggal laginya inasun betino. Betino bal yashtari unsa bikimati wahidin minha, bahkan membelilah ia Malik al unsan, makna wanamun unsan kami betino, bikimati wahidin dengan harga yang satu, dengan satu minha min arba'in, minha min arba'in, bikimati wahidin dengan satu minha min arba'in. Qala katalai al-Asnawi wa yuhtamalu ay yujziyah, diihtimalkan bahawa memadailah ia, ia wahid minha, sekor daripada 40. Liannahu, kerananya al-wahid ni ala sifatil ma, di atas sifat dia terhanta, sekor terhanta. Maka wala yukallaful maliku siwahu, maka tidak boleh diberati akan Malik situa tadi siwahu selainnya selain wahid. Kena cakap najak hal tu berjadi dah. Mafala yukallaful Malik, tidak diberati akan dia akan Malik ni siwahu dengan selainnya, selainnya selain wahid, selainnya selain wahid. Parun al-khunsa imma zakarun wa unsa, ada pun khunsa ni ada kalanya laki-laki dan perempuan. Haza ini al-khunsa imma zakarun al-par'un ni huwa yang hadan as-sahih, ya sahih al-ma'rufu ya al-ma'lum, ya al-ma'lum lah. Wakilah dan kata ki annahu bahwasanya khunsa ni na'un salisun, kategori yang ketiga. Na'un salisun, na'un yang ketiga, kata ki suku pula lah dia kata jatan pinu khunsa. Wa tafarra'a 'ala zalika, maka terpolak tercabar 'ala zalika, 'ala al-khilaf zalika, zalika al-khilaf fi annahu naw'un salisun. Wa tafarra'a tercabar 'ala zalika, zalika al-khilaf fi annahu naw'un salisun tadi. Minha sengah daripadanya parak. Iza qala, jika berkata al-zaw, suami, in a'taitani gulaman, jika aku beri akan dekatkan sahamba, au jariyata atas orang jariah,
Fa anti taliku, maka engkau tertolak. Akan aku beri seorang hulam, aku beri seorang jariah, maka engkau tertolak, kata bini dia. Jika tulik talukat nasaya tertolak zaujah bil khunsa, dengan khunsa, ya, dengan khunsa tertolak. Mana kalau dia beri khunsa tertolak ala sahih, wala tutlaku, dan tidak tertolak la zaujah ala al-akhari, di atas orang yang lain, mana ala orang sahih yang lain. Tak tertolak khunsa alal akhari, di atas yang lain. Yang lain lain daripada khunsa. Wa minha sungguh daripada law halafa la yukallimu zakaran wa la unsa, jika bersumpah la ia seorang, la yukallimu, tidak mahu bercakap la ia zakaran akan seorang lelaki wa la unsa, la seorang perempuan. Wa kallama al-khunsa, mahu bercakap la ia ia seorang al-halif la al-khunsa hanisa, batal sumpah la ia ala sahih, batal sumpah ia. Wala yahnasu ala al-akhari, dan tidak batas sumpah, tidak ala al-akhari, di atas yang lain. Wa minha sungguh daripadanya waqafa, wakah la'i al-waqif ala al-awladi, di atas anak-anak dia wakah terhadap anak-anak dia. Waqafa ala al-awladi, dakhala al-khunsa, yang telah masuklah khunsa dakhala al-khunsa, masuklah oleh khunsa awil banin ala atas awladi, makna waqafa ala al-banin awal awil banat, lam yadkul, tidak masuklah ia khunsa. Walakin tetapi yuqafu nasibuhu kal arsi, walakin tetapi yuqafu nasib, dihentikan habuannya, habuan khunsa, walaupun tak masuk, dihentikan habuannya, habuan khunsa kal irsi, seperti ambil sakolah. Awil banini awal banati, waqafa ala al banina wal bana, dakhala, masuklah ia al-khunsa ala sahih. Liannahu, kerana bahasanya khunsa, imma zakarun au unsa, ada kala laki-laki boleh jadi perempuan. Ia mula mengatuk pula ni. Wakilah kata kella la ila yadkhulul khunsa, wakilah la ila yadkhulul khunsa, liannahu, kerana banyak khunsa, la ya'du, tidak dibilang akan dia khunsa, wahidan akan satu, minhuma min zakarin wa unsa, minhuma min zakarin wa unsa. Far'un fi ahkamin khunsa al-wadih. Wallah.